Ada lagi gabusnya teman-teman. Kita coba pakai pancing yang besar. Enggak kena. Itu udah di sana teman-teman ya. Oke, dimakan, lihat ya. 1 2. Dia diam teman-teman. Di sana perhatikan. 1 2 3. Strike. Oke. Okay. Teman-teman ya. Ini ikannya. Ikan kesung. Aduh. Pas deh. Wah. Putus. Untung putusnya di sini ya. Ini kayaknya teman-teman. Tadi yang makan pancing yang tegi juga sudah gini. Cuman dia dibolari ke sana sama pancingnya. Itu harus kita dapatkan ya. Lumayan. Mantap. Oke, kena lagi teman-teman. 1 2. Strike lagi. Alhamdulillah ya Allah. 2 sudah teman-teman ya. Nih. Alhamdulillah 2. Dua ekor. Mau cari 3 ya, cuma 1 putus. Dibawa lari. Oh, stop. Sabar bos, sabar. Sabar bos. Ini model ikan kesung seperti ini dia. Agak kecoklat-coklatan. Dan ini moncongnya panjang ya. Sebenarnya kalau dipelihara bagus ini. Karena siripnya banyak batiknya. Ini lumayan besar ini. Mantap babon guys. Lumayan teman-teman ya. Dimakan teman-teman. 1 2 3. Sorry ya, ini lebih besar teman-teman. Alhamdulillah ya Allah, lebih besar 3 men. Alhamdulillah 3 teman-teman. Oke teman-teman, yang ini agak babon. Aduh. 3 ya, mantap. Alhamdulillah ya Allah. Coba seandainya yang tadi yang pertama pakai pancing ini mungkin kena juga dia teman-teman ya. Thank you.
teman. Alhamdulillah, strike lagi. Oke, lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Itu sudah mancingnya hari ini ya. Sudah jam 12. Lumayan hasilnya. Dapat ikan putihan banyak sama ikan gabus kesungnya ada 4 kalau enggak salah. Warna apa 3 saya lupa, nanti kita lihat. Terima kasih sudah menonton. Tunggu kelanjutan part 2-nya. Karena saya mau masak-masak hasil pancingan ini, oke? Okay?